besti-besti penikmat kambing dan makanan Aceh, sini gabung. Sore hari ini Inces dan Anwar lagi kulineran di Jakarta Pusat, tepatnya di Dapur Rempah. Menu pertama di sini ada nasi mandi kambing bakar. Lihat tuh nasi mandi yang udah dimasak dengan rempah-rempah, aromanya bikin perut bergoyang. Gak cuma dari nasi mandinya aja yang udah istimewa dan menggoda, dia juga punya kambingnya gede-gede besti. Lihat deh pas lagi di grill, udah gak sabar gak sih mau cobain? Selain nasi mandi, di sini juga ada yang spesial loh. Ini dia kambing spesial, potongan daging kambing bagian paha yang disajikan secara utuh setelah di grill dan diolesi bumbu kecap, lalu disajikan dengan prata, acar dan juga kentang. Wah, ini sih benar-benar bikin perut makin berdendang besti. Nah, sekarang kita cobain dulu yang ini nasi mandinya besti. Kalau nasi mandi itu biasa identik dengan nasi biryani gitu ya kan, yang mencar tapi endul besti ya. Iya. Ini bagiannya ini ada daging kambing, ini war, sebentar. Ada kismis-kismisnya. Wih, ini acar ya, wajib ada. Tuh, acaranya seger kayaknya ya. Modelannya kayak ini ya, kayak rujak Aceh ya. Rujak Aceh betul. Kentul, kentul, kental. Mau dong war. Nah, yuk. Aku penasaran sama kambingnya karena kalau dari looknya ya, besti ini tuh benar-benar kayak gurih sekali. Mari kita gigit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana bu? Enjol. Lihat, langsung meratok-tok lihat. Tuh, ini aku padahal nggak aku cubit ya, bret. Dia langsung copot sendiri ya. Nih, Anwar. Cobain. Bismillah. Ini bumbunya ya. Aduh, gusti. Dia nggak berperangmu sama sekali. Manis. Dan endul, daging kambingnya empuk banget, sama rempahnya tuh aku suka karena dia nggak terlalu yang semena-mena di mulut gitu ya. Rasanya kayak gulai kambing tapi versinya dibakar dan dikasih, aku nggak tahu manisnya apa. Sekarang kita kawinkan, lihat nih. Ya ada kismis, ada kacang arab, ada kacang lentil. Cobain ya. Sambal langsung dong. Lihat Inces dan Anwar makan nasi mandi sampai merem-merem gitu, udah ini sih fix ya, no debat, pasti best banget besti. Ini perkawinan yang sangat romantis banget, romantis ya. Nasinya enak, rasanya gak terlalu buyar banget ya guys. Gurih. Aku suka banget nasinya ya besti ya. Nasi itu dia agak-agak oily gitu, berminyak dan lembut banget. Nah ini dagingnya ya, daging kambingnya itu benar-benar dia masaknya sempurna. Besti, siapa nih yang di sini masih suka bingung bedanya nasi mandi dan nasi kebuli? Kalau nasi kebuli itu rasa gurihnya berasal dari susu kambing dan kaldu. Nah, kalau nasi mandi juga ada gurihnya tapi berasal dari tetesan daging kambing yang digantung di atas nasi mandinya saat dimasak besti. Lemak-lemak dari daging kambingnya itulah yang membuat nasi mandi menjadi gurih. Aku bilang kan ada sensasi manis-manisnya, ternyata pas manisnya itu mereka itu cukup banyak masukin si kismisnya guys. Tuh nih ya, nih kismis ini, hitam-hitam nih. Jadi bikin ada sensasi kayak bener-bener manis kurma, you know? Manisnya manis sekali gitu. Nasi lagi, aku suka banget sama nasinya. Ya, ini adalah bagian favoritnya di sini juga besti. Paha kambing nih, yang paha sudah dibakar, lihat besti. Ya Allah, ini aku udah enggak sabar ya nyobain ini mah. Gorogotnya guys. Ayo kita gorogot yuk. Mari guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa rempah dari jinten, lada hitam, ketumbar dan kapulaganya walaupun melimpah tapi di mulut itu rasanya sopan banget besti, enggak over. Aduh duh. Woi. Kamu tahu? Yang ini kayak makan kambing guling, tapi versi utuh dan ada penambahan beberapa rempah-rempah kayak kapulaga, yes, kapulaga ya guys. Benar. Di sini juga ada taburan-taburan mericanya ya besti ya. Tuh. Tapi yang paling aku seneng adalah dia tuh bagian dagingnya, lihat ya. Kalau kalian perhatiin ini sangat empuk sekali ya. Tuh dia. Parah tuh. Benar-benar lembut banget. No effort dan, guys. Olahan berbahan dasar kambing emang banyak banget ditemuin. Tapi besti tahu nggak sih? Kalau ada bagian daging kambing itu yang paling enak buat dikonsumsi. Ya, ini adalah salah satu bagiannya, paha.
karena dagingnya yang melimpah dan juga tidak begitu banyak lemaknya. Makannya dagingnya tuh daging yang empuk ini ya, War. Nikin sini. Pakein ini timun biar dia lebih seger. Dan kalau pengen pakai kentang juga boleh ya. Nih, mari kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Anwar dan Inces makan paha kambing, benar-benar auto langsung pengen meluncur gak sih ke lokasi? Ini kalau buat aku, paket komplit yang best banget. Kamu tahu bener. Keunggulannya bikin aku apa? Apa? Ini udah gak ada aromanya. Bener gak? Yes. Kambingnya tuh hilang. Ini kalau kalian cobain ya guys, ini bunyinya tuh no effort ya. Tuh lihat. Bayangkan daging ya paha selembut ini. Dan kalau kalian mau pakai nasi juga boleh, tapi kalau menurut aku tuh kalau kalian makan ini enggak usah pakai nasi lagi. Banget. Ya, lihat nih, ini gue buatan aku ya, Desti. Enggak perlu capek-capek. Desti tahu enggak sih sebenarnya daging kambing itu sehat loh karena banyak mengandung kalium, vitamin B12, bahkan juga bisa mencegah anemia. Tapi semua itu baik kalau dikonsumsi dengan tepat ya Besti. Nah ini sambosanya. Cemilan. Cemilan ya. Daging beep. Sapi ya guys. Beep ya. Samosa. Hey, sambosanya enak. Hey, hey, lihat, isiannya si beefnya itu bener-bener banyak banget, banyak banget guys. Dan apa sih mbak? Lihat tekstur si kulitnya ya, bener-bener garing banget. Ibarat menantu, ini adalah menantu idaman mertua. Tendol. Angin ya kan? Bener. Aduh, Masya Allah, tabarakallah, karena ini makanan Arab ya, ini benar-benar ajib banget, I like it banget. Semua komposisinya mulai dari nasi ini, samosa, bahkan sampai si ini nih. Benar. Kambing guling panggang. Sampai bersih banget ya. Tapi di sini yang perlu di highlight adalah disitu dari segi rempahnya, mereka tuh gak terlalu yang nyantreng banget. Jadi buat kalian yang gak terlalu suka yang rempahnya yang terlalu too much, ini tuh pas banget di lidah orang-orang Indonesia. Marilah kita rating Besti dengan seksama ya, untuk dapur rempah yang ada di Pasar Baru dari 1 sampai 10, kenikmatannya berapa kira-kira? Wow. Ratingnya adalah 10! Yes. Nice banget tandanya. Nice. Hey, ini Endo, tandanya bikin lapar. Approve. Wajib cobain, ajib.